sebelah kiri masjid lagi bangunan ini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
ini ada nampak mobil, ini nampak mobil. Iya. Udah jalan semua 88. Kejadian pertama guys, supir sama kenet selamat lah, itu sulurnya berserak semua guys. Kalau yang kedua guys, kejadian kedua yang ini kenetnya meninggal dunia di lokasi guys, kena timpa besi ulirnya guys. Pokoknya seram, pokoknya lah merinding nengoknya. Dan ini kedua guys, kejadian kedua. Ini kejadiannya sadis lah, paling sadis. Guys, kejadiannya oke guys. Saksikan channel saya terus ya guys di Haposan Panggabean. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu subscribe, oke guys. Ini supir-supirnya guys. Pokoknya ini turunan paling seram guys di daerah Aceh. Sama ada lagi juga nanti guys, namanya apa itu, Tanjakan Gruti guys. Ini nanti malam lewat Gruti itu guys, tanjakannya sekitar jam-jam 10 nanti malam guys, kami bisa lewat sana, soalnya jalannya kecil guys. Payah untuk selisih sama mobil ini, sama mobil pribadi. Mobil ini sama mobil pribadi payah untuk selisih guys. Tikungannya tajam-tajam guys. Ibaratnya kayak satu lingkaran guys putarannya, lingkar bulat gitu guys. Ini lagi guys, datang lagi kawan kami guys. Nah, tambah satu lagi. Pokoknya kami kompoi ada 9 mobil guys. Oke ya guys, saksikan terus channel saya guys. Kami ini mau melanjutkan perjalanan kami. Udah lumayan tadi lama kami agak di sini, baru teringat ini untuk videokan guys. Weh, Pidong! OTW ya guys, Meu Labo, Aceh Barat guys. Nanti ditambung lagi guys. Bye bye. See you next. Pokoknya muatannya guys ada sekitar
beratnya 55 ton guys. Oke, okay, lanjut guys. Dadah, bye bye. See you next.